Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore ini kita sedoyo saged rawuh dhateng acara resepsi dan serah terima untuk adik Aris Handoko dan Mbak Faridatul Aziza. Demikian selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman tambah rusak. Betul apa betul ibu? Mamin amin dilawana di badan usaha minggu. Semakin akhir suatu zaman, kehidupannya pasti akan semakin rusak. Terus kiai-kiai ini, kiai-kiai jauh kiai bukan dalil makola. Zaman sekarang ini setan mana terus, setan tambah antah. Gitu kan? Setan tambah antah, betul mati-mati, menungso bisa mati. Tapi di pakola kiai, setan mau tetelung macem. Siki setan nanang, luru setan bento, telu setan mandu. Setan nanang itu jenengi iblis. Setan bento jenengi iblas. Setan mandu jenengi Laura. Napa setan Laura? Lanak orang, wedok orang. Contohnya tentang YouTube. Lah, karena saya diamanai ceramah singkat, tidak melebihi dari 20 menit. Nah, singkat. Contohnya di TV-TV kali tentang YouTube. Ono setan lanang jenengi iblis. Lah, wong wong lanang coket-coket. Pasti coket auratnya agak terbuka. Kemudian setan wedok jenengi Eblas, wong metu-metu kata kursi terjadi di pinggir. Khusus warga Pleret dan keluarga Bapak Darmanto dari daerah sana Jalan Jawa tidak ada yang kursi. Ini Allahumma, amin. Si RR di luar sana, ya, jam 4, diobrak-obrak, si pelungker. Sampai jam 5, sampai jam 6. Akhirnya sembahyang, usuli partus untuk ikawana lillahi ta'ala Allah wakar. Sembahyang subuh jam 6, orang diri non. Kamu itu sembahyang subuh kok jam 6. Ngaji males, sembahyang males. Terus jawab ngeten yang lain. Gak apa-apa Gus, bagaimana besok tadi gak Pak Yai. Bagaimana besok tadi Kiai. Ah Kiai, ini sembahyang ini molor-molor. Ya kamu kita di kiai, bisa saja nyamplak, bisa saja aku tidak takdir. Yo kiai, kiai ini lu, tapi musim waktu sih bata male. Bae tadi dokter, dokter, dokter di dalam ketoprak. So ilmunya tapi korupsi, tidak barokah. Contohnya pejabat yang masuk penjara itu, duit ake, beras ake, mobil ake, bujui ake. Nah untuk bilangin dari Mas Aris. Nah saya bisa kayak sepi bojone si Cina meluru. Luru apa sisi? Sisi lawan ge. Riki Pak Faridatul kembang sakit roh tekan ini. Nah, tapi Pak Faridatul alhamdulillah lagi pada usaha berminggu. Semakin akhir suatu zaman kebelan akan semakin rusak. Zaman tambah akhir, bujuan ini tambah kata. Setan ini tambah kata. Nopo Allah setan ini tambah kata. Surah ini menusuhi sakit mati. Setan ini mana terus. Menurut saya tak mati, setan tak usah mati. Malah setan yang meteng mana, meteng mana, meteng mana. Nah, itu untuk setan. Kita semua mudah-mudahan kalau ada menjadi anak yang sangat soleh dan soleh. Nah, kita hormat, amin. Kita dijauhkan dari setan-setan. Makanya ada menurut saya ada makola atau dawe kiai bukan dalil dawe ringkasan dari satu ah, setan itu diringkas ada tiga macam cici setan mana lu itu setan reto lu setan mana setan mana jadi iblis setan reto jadi iblis kemudian setan mana jadi Laura lo Laura lana orang wetok orang. Contohnya ini bukti bukan yang makola bukan mati yang betul. Cetak lana bukan jadi ini
khusus warga Bukulor dan Pasuruan, mudah-mudahan tidak ada yang jahat seperti itu. Buat-buat singkat pun, nanti setan-setan itu baru. Amin, Allahumma. Amin. Setan itu jadi emblas. Contohnya di TV-TV banyak gosip. Banyak gosip di TV-TV. Di Bukulor, buat-buat gosip. Tapi tidak boleh. Yang ketiga,
ya lagu cucarowo jawa tutute na 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 kita boleh harok. Terus yang keempat lagu ini saya selamatan ya Robi Bil Mustafa Bali Mahosin Alima Betaran di Muri ini lagar Muri nih ayo main pacar pacaran. Segini selamatan dunia tidak boleh. Saya pinter bertanya, tu saya tanya dari kusut nyanyi ini ayo ini pacaran tidak boleh. Ya apa tak dating ini kan pacar pacaran. Nih ayo main yayang yayangan. Bodoh ah, tidak boleh ya. Pacar tidak boleh ya. Yang kami dilawan dari pada usaha minggu tidak ada suatu zaman kecuali zaman itu rusak hancur. Jadi zaman tambah ada pasti tambah rusak. Oh isu tu jadi catatan itu sih. Allah lah makanya di zaman akhir ini kalau saya ringkes di kitab itu setan macam-macam madu ribuan yang nanti itu miliaran tapi kalau saya ringkes setan langsung tiga macam. Siji setan lanang, lurus setan wedok, telu setan mana? Setan lanang jadi iblis. Setan wedok jadi eblas. Setan madu. Setan madu jadi Laura. Lanang ora, wedok ora. Tapi di sini semuanya kuat tidak bisa diganggu setan-setan karena di sini orang-orang yang sangat soleh-soleh. Amin Allahumma. Amin. Juga ini nasihat ada yang suki, ya itu tambah suki, suki hati suki karokan. Omai tidak bayu dari kantung, kantung ya kasihan ya kan. Masa digantung terus gimana? Karena hari ini boleh karokan ya tidak bagus ini. Tidak bayu omai ya. Abang lu punya itu tapi punya itu hari jangan cakap. Nabi saya tutup itu tutup buat boyor, tutup mas-masan berarti lu kerana aku tak kenal masa kafe, untuk sebut itu mobil, ada kacau tu tutup motor-motoran. Kemudian hati-hati ada ini. Iya, kita ke Sofi, tak popo, pokoknya ojo amplop kosong. Akhir salam. Kemudian anak yatim ini ya pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Dengan Siti Khadijah, kemudian Siti Khadijah itu seorang pedagang besar, ya, kaya raya usianya 40, Nabi Muhammad usia 25. Itu rondo. Pokoknya pengajian itu Sofi Muda dengan rondo. Rondo garing. Yang penting rondo karo. Amin Allahumma. Amin. Kemudian itu tapi kencing masih punya anak tapi kayak perawan di militer ini. Nampak si kencing karo kayak ni. Kemudian usia 40 tahun Nabi Muhammad usia 40 tahun itu diangkat oleh Allah melalui malaikat. Terus aku masih nakal ini, BM bisa tak punya lara sampai hati ngaku kiai. Oh, ini nakal hati kiai ini lutruk. Lara satu BM masih nakal BM tadi punya ikus, punya pelorong. Ya, aku pelan di pelorong ini. Oh, gak tau sih, nak, gak tau ngaji dia. Tadi punya ikus, oh lah punya pelorong. Nah, jadi kan. Mama kemana? Mama lagi bebek karang. Di sini-sini. Mas depan-depan. Dalam perian. Ini sebenarnya saya akan balik sumpir. Sembarangan. Good morning sama pagi. Dan good morning jam sapi. Ya Rabbi bil Mustafa lima rojin.
kata-kata sampai nanti. Neng, ayo main badan pacaran. Itu bagus, itu jahat. Semuanya itu haram, laku-laku jorok. Mama, good morning, mama. Dari tahun 2 kasih omega 3 kali lo mama apa? Mama, papa kemana gitu?
Thank you.